Coba kita buka. Wow, ada satu buah etos apa nih? Wow, ini dia teman-teman, Spawn Granny remake-nya ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, kembali lagi, kita jumpa lagi di sini bersama saya Bang Muhammad Rian dari Manet Rian Gondo. Yo teman-teman, hola, welcome back to my channel teman. Jumpa lagi di episode hari ini bersama saya Bang Muhammad Rian dari Manet Rian Gondo. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan episode hari ini kita akan melanjutkan bermain game Minecraft lagi. Tentunya tidak mungkin menjadi mungkin seperti biasa guys. Sekali lagi mengandung ingatkan, video ini hanya hiburan semata, yang tidak ada unsur menjelek-jelekan, menghina atau merugikan pihak lainnya. Jadi konten ini hanya hiburan semata yang menggunakan mod atau add-ons yang udah Bang Gondo siapkan terlebih dahulu ya. Nah jadi ini adalah konten berimajinasi melampaui sampai gila tidak terbatas guys ya. Apa sih ya? No God, please no. Ya pokoknya itulah guys ya. Jadi buat teman-teman dan adik-adik sekalian, buat yang mau mencoba mod atau add-onsnya, kalian wajib terlebih dahulu mengekstrak mod atau add-onsnya. Jadi kalian harus menyiapkan terlebih dahulu ya. Jadi tidak ada yang instan di Minecraft. Tidak ada langsung bermain seperti langsung membuat portal granny langsung ada granny-nya. Enggak, kalian harus wajib terlebih dahulu mengekstrak mod atau add-onsnya, lalu kalian tes modnya atau spawn add-onsnya di Minecraft kalian ya. Jadi sini bukan menggunakan Minecraft Pocket Edition. Jadi sekali lagi juga Bang Ron mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya buat para teman dan adik-adik sekalian udah selalu nge-support, mendukung channel atau video ini ya. Jadi buat teman-teman dan adik-adik yang tidak suka dengan konten ini, silakan langsung skip aja video atau konten ini. Bagi yang mau nge-support channel ini, jadi caranya gampang banget. Kalian tinggal mengklik tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe, dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel YouTube Bang Muhammad Rian Arifin Rian Gondol. Thank you. Serta jangan lupa juga di follow-follow akun media sosialnya Bang Gondol, seperti akun Instagram dan akun TikToknya Bang Rian Gondol. Di sini Bang Gondol cantumin akun Instagramnya Bang Rian Gondol, yaitu Rian_Gondol98. Serta di sini juga Bang Gondol cantumin akun TikToknya Bang Rian Gondol, yaitu Rian_Gondol98. Yang pokoknya ada Gondol98 itu adalah akun media sosialnya Bang Gondol ya. Karena di kedua media sosial tuh Bang Gondol aktif-aktif aja guys ya. Jadi buat teman-teman yang mau nge-follow silakan kan follow, yang tidak mau follow juga tidak apa-apa guys ya. Oke, jadi kita mendapatkan requestan dari udah Bang Gondol cantumin di awal video itu dari Habib Gifran. Di sini dia men-request untuk Bang Gondol mencoba mod atau add-onsnya di episode hari ini, yaitu yang berjudul membuat portal Granny Remake ya. Oke, jadi kita langsung aja masuk pembahasan di episode video portal kali ini. Let's go. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan mencoba mod atau add-onsnya Granny Remake ya. Jadi ini horror banget cuy. Jadi kita rubah dulu backsoundnya menjadi horror. Oke guys, jadi hari ini kita akan mencoba membuat portal dan tes mod atau add-onsnya si Granny ya. Jadi Bang Gondol sedikit jelaskan buat teman-teman dan ada yang belum tahu Granny. Jadi Granny adalah nenek-nenek atau adalah video game horror yang bertahan hidup di indie pada tahun 2017 yang dikembangkan oleh dan diterbitkan dari Denis Vukanovic ya, dengan nama samaran yaitu jadi The Flower sebagai spin-off dari Slendrina sebelumnya. Ia ini dirilis di Android pada tanggal 24 November pada tahun 2017 lalu ya. Kalian bisa juga memainkan di iOS pada 12 Desember 2017 dan Windows pada 20 November 2018. Jadi ini adalah mode permainan tunggal gitu ya. Jadi genrenya horror game, permainan petualangan atau lain-lainnya ya. Jadi platformnya tadi ada Android, Microsoft Windows dan iOS. Nah, jadi dia ini adalah sebuah nenek-nenek dan kita ditaruh di sebuah rumah. Karakter kita tuh laki-laki atau perempuan kalau nggak salah ya. Jadi kita ditaruh di sebuah rumah, lalu rumah tua itu hanya berpenghuni satu orang aja yang bernama Granny itu atau nenek-nenek yang sangat menyeramkan. Jadi dia tuh suka memangsa manusia jika ada manusia yang terjebak di salah satu rumahnya atau di perkampungan rumahnya. Jadi seperti itu. Jadi rumahnya itu tidak ada penghuni selain dia tersebut di situ. Lalu kita seketika kita terjebak di dalam rumahnya, kita harus bagaimana caranya bisa meloloskan diri dari sekapan dia. Jadi jika kita gagal atau didapatkan oleh Granny tersebut, kita akan dibunuhnya ya teman-teman. Jadi seperti itu, horror banget guys ya. Jadi kali ini kita akan coba mod atau add-onsnya di episode video portal kali ini cuy. Kita tes remake lagi ya. Jadi ini sebelumnya di video sebelumnya udah pernah Bang Gondol buat ya. Jadi kita hari ini kita tes lagi ya Bang Gondol, kita nostalgia. Tanpa lama kita langsung aja buat portalnya terlebih dahulu. Kita akan menuju ke dunia fantasi portal Minecraft versi channel YouTube Bang Muhammad Rian Arifin Rian Gondol. Nah, kita mau pakai light gray concrete aja dan kita pakai coklat. Coklat, grey dan white ya. Kita pakai 3 blok aja. Warna coklat, brown concrete, light grey concrete dan white concrete. Dan seperti biasa kita rubah dulu ke mode first person ya teman-teman ya. Oke, lalu kita buat portalnya 5 blok ke kanan dan 6 blok ke atas guys. Kita buat di sini aja 1, 2, 3, 4, 5.
2 3 4 5 6 2 3 4 5 6. Nice. Aduh, salah. Dan di sini kita mau taruh warna coklat, sisanya light gray. Dan di sini kita taruh white concrete ya teman-teman ya. Oke, nice. Warna putih di sini sama coklat, di belakangnya juga sama. Oke, plain and steel kita masukkan. Dem. Sip, sekarang udah jadi portal kita. Sekarang kita tinggal menuju ke dunia fantasi portal tersebut dan kita bersama-sama mencari add-onsnya si Granny tersebut, guys. Oke, sekali lagi Bang Donald ingatkan, video ini hanya hiburan semata aja, tidak ada unsur menjelek-jelekan, menghina atau merugikan pihak lainnya, cuy. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk, cuy. Let's go. Yo teman-teman, hola. Sekarang kita sudah sampai di dunia fantasi portal kita hari ini yang berjudul membuat portal Granny Remake temannya di tahun 2023 nih, guys. Oke, sekarang kita ada di mana? Kita udah tembus di portal kita, guys. Seperti biasa mau mengingatkan video ini hanya hiburan semata aja yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi video ini hanya hiburan semata, guys ya. Ingat, hiburan semata, bukan betulan ya, guys ya. Oke, ini seperti biasa ada 3 papan petunjuk ya teman-teman. Kita baca dari kiri dulu. Salah Minecraft, yang kedua have fun, yang ketiga cari add-on Granny di dalam rumah waspada. Oh, kita disuruh cari itu berarti adalah rumah tuanya Granny, guys ya. Jadi kita kalau kayak gini aman aja. Ini apa, guys? Ada obsidian. Ngeri kali. Sapi ini kita pagi masih aman, guys ya. Kalau kita bikin malam kayaknya lebih serem kali ya. Kayaknya lebih dapat ini. Naik. Coba. Horor, kita bikin naik aja, guys ya. Oke. Biar lebih dapat gitu, lebih dapat feel-nya, guys ya. Oke, kita coba masuk. Assalamualaikum. Ngeri banget. Kita buka pintunya nih, guys. Ada ruangan bawah tanah, guys. Ini apa nih? Serius dong ada ruangan di bawah tanah? Apa nih? Tempat apa nih, guys? Ini tempat menggal kepala ini kayaknya, guys. Ini ada add-ons. Bener ada, guys. Villager, kita menemukan satu buah butir telur. Coba kita coba tes kita masuk ya. Ini dapurnya kayaknya. Serem, guys. Bang Odol takut, coy. Itu ada tangganya ke atas. Ini apa nih? Pintu. Itu ruang bawah tanah tadi. Ini ada chest lagi. Wow, kita menemukan Granny Bed. Apa nih? Ini pedang buat ngelawan Granny kayaknya, guys. Ada daging, cuy. Serem banget rumahnya, guys. Kita belum menemukan sesuatu atau apapun ini ya. Ini ada pintu juga nih, apa nih? Pintu samping. Ini dapurnya tadi. Coba kita naik ke tangga. Tangga tadi mana, guys? Tadi Bang Rian ada lihat tangga, guys. Ini tangga di sini. Ini kita ngapain bawa ini? Bawa ladder kita nggak penting, coy. Kita buka. Kamar. Serem, guys. Ini kamar lagi. Ini kamar juga, guys. Ini kamar yang tadi, guys. Tembus deh ya. Ini ada pintu tebu. Ini apa nih? Kosong. Ada chest lagi. Kita menemukan creeper. Ini apa? Slime. Kita belum menemukan Granny-nya. Mungkin di sini. Nggak ada juga, guys. Ini apa? Ada chest. Kaget Bang Gondol, guys. Coba kita buka. Ada satu buah etos. Apa nih? Ini dia, teman-teman. Spawn Granny remake-nya. Ternyata ada di sini terletak ya. Waduh. Ternyata ada di situ. Coba kita cabut dulu, jauh dulu. Ini apa nih? Oke, coba kita tes ya, Bang Ron. Merinding banget nih, guys. Coba kita tes di sini ya, Granny-nya. 1, 2, 3. Bener, guys. Nyerang skeleton. Itu dia Granny-nya, guys. Coba kita tes pukul pakai ini ya. Kita bisa ngelakan Granny berapa kali pukulan ini. Kuat banget, teman-teman. Kuat. Ngeri. Ini villager ya. Coba kita tes spawn Granny-nya lagi tuh. Horror banget, teman-teman. Ada creeper juga.
horror guys. Kalian bisa lihat ya tuh. Coba kita bikin pagi lagi ini biar dapat tuh. Ngeri. Rumahnya ngeri guys. Gak abdol kalau kita nggak ngeledakin ini rumah. Main Minecraft terus diledakin guys. Meledak ya kan guys. Ini si ada penonton Bang Rian namanya Erwin ya, senang dia kalau lihat Bang Rian ledak-ledakin gini tuh. Bener nih guys. Tuh. Dar. Oke, rumahnya hancur. Dar, meledak guys. Tuh ada kamar di situ ya. Coba kita tes lagi Reaper. Bang Rian lebih senang Reaper ini. Tuh, ngerininya serem banget ya nenek-nenek ya, matanya merah gitu bentuk dan wujudnya guys. Ini kok nggak nyerang creeper dia? Ya, serang, pukul, meledak. Oh, meledak teman-teman ya, sapinya kaget dong. Kalau kita gangguin sapi kayaknya seru nih. Ya, meledak, sapinya meninggoy nggak tuh? Oke, sapinya meninggoy. Mau meninggoy sapinya guys. Waduh, ngeri. Di atas atap lah ya. Nih kita ledakin. Oke. Oh, keren. Dar, hancur rumah dari atas teman-teman ya. Tuh. Ledak semua guys ya. Jadi kita hari ini berhasil membuat portal Granny Remake di dunia fantasi versi channel YouTube Bang Mamat dan Hari Banterian Gondol. Jadi terima kasih banyak buat para teman-teman dan adik-adik sekalian yang sudah menyaksikan PD ini. Jangan lupa buat teman-teman dan adik-adik yang suka dengan konten atau video ini, jangan lupa di support. Jadi caranya gampang banget, kalian tinggal mengklik tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe, dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel YouTube Bang Mamat dan Hari Banterian Gondol. Inilah bentuk dan wujudnya Granny Remake di dunia fantasi versi channel YouTube Bang Mamat dan Hari Banterian Gondol. Ya, buat teman-teman yang mau request portal juga boleh, silakan kalian ketik di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Jika ada mod atau etosnya, nanti bakalan Bang Gondol bikinin videonya di next episode yang akan datang. Oke, mungkin video kita hari ini kita akan akhiri sampai sini dulu, yaitu yang berjudul membuat portal Granny Remake. Nanti kan video-video selanjutnya akan datang. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye. Have fun.